Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Cita-citaku. Gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Bolaku keren sekali. Teman-teman tahu apa warna bola ini? Iya, betul. Hitam dan putih. Ini hitam. Ini putih. Ini hitam. Ini putih. Ini hitam. Ini putih. Keren kan? Warnanya hitam dan putih. Aku punya bola. Warnanya hitam dan putih. Aku suka sekali bermain bola. Dengan bola ini
Aku senang main sepak bola. Kalau kids sudah besar, kids mau jadi pemain sepak bola dunia seperti Maradona. Wow, keren kan? Sekarang kids akan menendang bola ini. Ya. Ya, ada yang kena bolanya kids nih. Jangan-jangan dia marah. Ya, gimana teman-teman? Kids bersembunyi aja deh, biar nggak ketahuan. Tidak. Itu tidak keren namanya. Kids harus menemui orang itu dan minta maaf. Aduh. Maaf, ya maaf. Kids menendang bolanya terlalu keras sampai mengenaimu. Maaf ya. Oh, gak apa-apa kok. Aku gak sakit, cuma kaget. Benar, gak sakit. Kalau sakit ke rumahku yuk. Nanti kakakku akan mengobatimu. Benar, aku gak apa-apa. Bisa aja badanku, kan bisa dan kuat. Aku gak gampang sakit. Apalagi cuma kena bola begini saja. Aku gak apa-apa. Aku Sumo, gajah gendut yang kuat. Karena aku Sumo. Aku Sumo yang gendut, badan besar dan kuat. Aku suka sekali makan, makan makanan yang bergizi agar badan sehat dan kuat. Aku Sumo yang gendut, badan besar dan kuat. Aku suka sekali makan, makan makanan yang bergizi agar badan sehat dan kuat. Agar badan sehat dan kuat. Agar badan sehat dan kuat. Wah, coba nyanyi lagi biar teman-teman di rumah juga kenal sama Sumo. Aku Sumo yang gendut, badan besar dan kuat. Aku suka sekali makan, makan makanan yang bergizi agar badan sehat dan kuat. Agar badan sehat dan kuat. Agar badan sehat dan kuat. Kids, Sumo bagus gak kalau nyanyi? Keren, benar-benar keren. Tapi Sumo jadi lapar, kapan pula makannya? Hah? Masa cuma nyanyi begitu saja sudah lapar? Soalnya tadi Sumo cuma makan sedikit. Oh ya? Berapa dikit? Dikit sih, cuma 3 piring ditambah 2 gelas susu. Hah? 3 piring dan 2 gelas susu dibilang sedikit. Udah ya, Sumo mau pulang saja. Sumo mau makan. Sabar dong, Kit mau nanya dikit lagi. Sumo suka main bola nggak? Suka, apalagi kalau ada makanannya. Berarti Sumo suka olahraga ya? Suka, asal ada makanannya. Suka bekerja juga? Suka, yang penting ada makanannya. Kalau... Udah dong, jangan nanya terus. Sumo jadi tambah lapar nih. Makan yuk. Oke. Suka olahraga apa? Olahraganya, suka olahraga mulut. Apa? Olahraga mulut. Makan itu bukan olahraga. Olahraga lagi. Nih lihat. Kids lihat gak? Kalau kita mengunyah makanan, mulut kita kan bergerak. Jadi sama saja dengan olahraga, betul kan? Iya deh. Tapi ngomong-ngomong, kalau sudah besar, Sumo mau jadi apa sih? Sumo mau punya restoran yang besar. Namanya Sumo Yaki Restoran. Sumo Yaki, wah asik tuh. Sumo bagian mencicipi makanan.
Setiap menu harus semua yang cicipi. Setiap menu harus semua yang cicipi. Memangnya di restoran semua ada berapa menu? Oh, banyak. Ada ada 50 menu. Hah? Semua. Pantas aja badannya gendut. Hobinya olahraga. Makan. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Oh, rupanya kakak di sini. Pantas tadi Kids ke rumah gak ada kakak. Iya, kakak lagi main sama Happy. Halo Kids. Halo juga Happy. Wah, ada makanan. Kebetulan nih, semua sedang lapar. Sumo, nanti dulu. Nyanyi yang tadi dong. Tapi semua lapar. Semua bisa nyanyi. Coba dong. Iya, kami mau dengar. Habis itu kita makan bersama. Ya udah, tapi janji ya, makan. Beres deh.
sekali makan. Makan makanan yang bergizi agar badan sehat dan kuat. Hebat! Hebat! Keren! Nah, sekarang semua boleh makan dong. Ya ampun, cepat sekali makannya. Sumo, itu kan makanan milik Happy. Aduh, maaf teman-teman. Maaf, Happy. Habis, Sumo lapar sekali. Kalau lagi lapar, Sumo suka lupa diri. Tadi Sumo cuma icip-icip, tapi nggak sadar. Makanannya pindah semua ke perut. Maaf ya, Happy. Holy. Ah, nggak apa-apa kok, Sumo. Happy masih punya banyak makanan di dalam rumah. Sebentar ya, Happy ambil. Masih ada lagi. Asik. Kenapa sih? Kids kok ketawa? Lihat deh mukanya Sumo. Lucu. Iya ya, lucu ya. Apaan sih kalian? Kok pada ketawa? Holy, lihat mukanya Sumo deh. Ada apa sih? Kok kalian tertawa sambil nunjuk-nunjuk Sumo? Itu wajahmu belepotan makanan. Hah? Yang mana? Bukan. Bukan juga. Terus yang mana? Semua. Hah? Malu nih. Gimana dong? Habisnya Sumo makannya buru-buru sih. Nih, pakai sapu tangan Happy buat ngelap wajah Sumo. Terima kasih ya Happy. Bagaimana? Sudah bersih belum? Sudah bersih kok. Wah, sudah sore nih. Happy, Holy pulang dulu ya. Loh, kok mau pulang? Kan Happy baru mau ambil makanan lagi. Ah, gak usah Happy. Holy belum lapar kok. Holy mau pulang aja. Mau mengerjakan PR. PR apa? Itu loh, Bu Guru kan menyuruh kita membuat karangan tentang cita-cita buat dibacakan di depan kelas. Iya ya, kalau begitu Happy juga mau bikin ah. Tapi lebih baik kita bikin PR di sini aja. Kan ada Kids dan Sumo juga. Wah, kebetulan. Tadi Kids dan Sumo juga sedang membicarakan cita-cita waktu di lapangan. Iya benar. Oh ya? Memangnya apa cita-cita Sumo? Sumo pengen jadi juara lomba makan sedunia! Cita-cita Sumo heboh juga ya? Iya, berarti Sumo mau jadi si jago makan. Cocok, Sumo kan hobi makan. Memangnya Sumo gak mau jadi dokter atau insinyur? Enggak, tapi sebenarnya Sumo kalau sudah besar pengen punya restoran yang besar sekali dan banyak menu makanannya. Menunya apa aja tuh? Ada 50 menu makanan. Hah? Banyak sekali. Iya, Sumo bagian yang mencicipi setiap menunya. Enak sekali. Happy dong, kalau besar nanti mau jadi penyanyi biar bisa masuk TV dan bisa menghibur teman-teman yang lagi sedih. Wah, keren. Iya, keren. Kalau aku mau jadi dokter biar bisa membantu teman-teman dan masyarakat yang sedang sakit. Hebat kan? Iya, hebat. Kalau Kids mau jadi apa? Jadi presiden.
dan hobi main bola. Wah, heboh. Iya, heboh. Ah, memangnya pemain bola bisa jadi presiden juga? Bukan pemain sepak bola jadi presiden, tapi presidennya main bola. Keren kan? Iya keren. Masa presiden main bola? Iya kids, masa presiden main bola? Loh, memangnya gak boleh presiden main bola? Kan biar sehat. Iya, itu cita-cita yang hebat. Betul, itu hebat. Iya, semua cita-cita kita hebat, heboh, dan keren. Asal kita rajin belajar, kita pasti bisa mencapai cita-cita kita. Udah deh, ayo kita nyanyi aja sambil ingat-ingat cita-cita kita. Nah, itu juga hebat. Dengar ya, Happy mau nyanyi. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Kristin Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Eksekutif produser Om Tano dan Om Jarod. Akan produser.